Halo sobat, jumpa lagi dengan channel otomotif Berita kali ini kita akan membahas tentang Mandalika Racing Team 2024 MS Glow Racing Team kali ini akan mengikuti ajang Mandalika Racing Series tahun 2024 Dan mereka menggandeng Dimas Eki dan juga pembalap muda yang masih berusia 15 tahun Dia adalah Rama Putra dari hasil rider audisi oleh MS Glow for Man Racing Team untuk Dimas Eki akan turun di kelas Supersport 600 dengan menggunakan motor Honda CBR 600RR, sedangkan Rama Putra dia akan masuk di kelas 250 cc menggunakan Honda CBR 250RR. Bukan cuma sebagai pembalap, namun Dimas Eki juga menjadi manajer serta berperan langsung dalam memilih atau melakukan seleksi untuk mencari pembalap-pembalap muda yang memang potensial. Sang pemilik dari J99 Corporation dan MS Glow Foreman yaitu Bapak Gilang menyampaikan bahwa MS Glow Racing Team bukan hanya sekedar tim balap tapi juga ingin mewujudkan visi dari J99 Corp yang ingin mendorong generasi muda untuk bisa terus mengukir prestasi bangsa melalui olahraga balap motor dan dia juga berharap Tim ini menjadi agen perubahan positif untuk mengangkat standar dan juga semangat dunia balap motor Indonesia. Untuk merekrut pembalap, Dimas Eki mengatakan bahwa pihaknya juga memiliki beberapa kategori. Dan salah satunya adalah umur paling tidak di 14 sampai dengan 17 tahun yang masih masuk kategori noise atau rocky. Jadi ini adalah usia yang memang pas untuk mendidik. Dan juga mengasah skill serta membentuk ketahanan fisik dari seorang pembalap, dan tidak hanya itu, ajang balapan nasional juga ia berharap para pembalap bisa masuk di kelas tertinggi seperti Grand Prix. Nantinya, rider yang terpilih akan menjalani program, baik penjenjangan dan juga pembinaan, dan diharapkan bisa mendorong para rider untuk terus maju dan berprestasi hingga masuk ke level Asia bahkan bisa masuk ke level Eropa ataupun MotoGP. Jadi perjalanan dalam mencari rider MS Glow Racing Team audition di Sentul yang lengkap dengan adanya psikotes untuk memilih satu rider yang akan mewakili MS Glow Racing Team dalam event Mandalika Racing Series di tahun 2024 ini. Kita tunggu dan saksikan saja pembalap dari MS Glow Racing Team ini yang akan berkiprah di event nasional yaitu Mandalika Racing Series dan perlu teman-teman ketahui Rama Putra juga merupakan pembalap Indonesia yang ikut dalam event Asia Talent Cup mendampingi seorang M Karamadipa dan semoga bisa memberikan yang terbaik dan menjadi rider kebanggaan Indonesia di kemudian hari. Demikian update informasi dari channel otomotif. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.